Oke lur, selamat pagi. Tak sepil ke tipe 45 yo. Ini yang masih mentah. Itu yang udah 75%. Nanti itu tinggal cat warna aja. Ini masih mentah. Tak sepil ke dalemnya. Untuk safety tank sama resapan ya. Depan sini. Saya tak masuk lewat dapur aja. Sama karpot ya belakang tadi ya. Masuk di sini ada dapur, dapurnya juga wis cukup luas lah dapurnya. Dapur cukup luas. Terus di sini nanti kamar mandi. Masuknya kamar mandi. Kemudian di sini ada jemuran atau buat taman lah kecil gitu bisa. Jendela kamar tidur. Terus geser ke sini ada ruang tamu. Yo. Kamar tidur 2. Kemudian ini kamar tidur utama. Itu bisa dilihat ya, kualitas talang core bagus banget. Kamar tidur utama view-nya oke ya. Pencahayaannya juga bagus banget. Terus ruang tamu yo oke, pencahayaannya masuk. Wis. Nanti ketinggian plafonnya tinggi loh itu. Oke ya. Ini belum diapa-apakan ya. Baru diamplas aja, belum aja cat dasarnya belum ada, tapi udah bagus banget. Lokasinya yo di tengah sawah ya, asik kan? Oke, ini tampak depan kayak apa? Tampak depannya ya. Tak coba cek sini yang udah pakai granit, yang udah dikasih cat dasar. Karpot ya, karpotnya sudah bagus, udah oke. Udah main cat dasar, nggak pakai dempul ya, cat dasar langsung. Lihat nih plafonnya nih. Oke ya. Beda desain ya dengan yang tadi. Ini ruang tamu sama dapur menyatu. Terus kemudian ini untuk kamar utama. Ini belum, oh catnya udah masuk ya ini ya. Catnya ini biru kuning, kuning kalem. Kayak putih gitu, tapi itu namanya yellow. Kamar kedua. Kalau enjoy, enjoy sana ya. Ini sedikit sempit aja kamar mandinya. Cuma ini istimewanya memang dari kamar mandi kemudian dimasuk pantry, masuk dapur nih. Ini nanti ada kayak untuk gudang lah, bisa untuk gudang. Jadi di atas nanti bisa di dek itu teman-teman bisa lihat rangka bajanya ya. Jadi dari dapur nih. Nanti kita lihat kalau udah jadi kita spill. Untuk naik ke atas ya, untuk tangganya kita spill besok kalau udah jadi. Gimana finishingnya nanti ya. Nah, di atas bisa dimanfaatkan untuk apa-apa. Keren lah pokoknya. Oke ya. Itu yang tipe 45 ya. Tak spill kayak. Itu yang lainnya masih belum, itu 75%. Belum ada perubahan dari kemarin. Nanti tak shot kayak lagi kalau udah kasih warna. Itu yang belum subscribe jangan lupa subscribe ke teman-teman ya.